Oke, guys, ya, ini udah di outdoor, cuy. Nah, ini nggak kena sinar matahari ya. Ini kalau kita kena sinar matahari nih, kelihatan nggak? Tuh dia jalan, cuy, bannya, cuy, itu muter tuh. Kena sinar matahari tuh, makin kencang muternya, guys, ya. Oke, halo semuanya, back lagi ya, guys, ya, di channel YouTube Saiful Official. Nah, di video kali ini aku bakal unboxing ya guys ya. Ini adalah alat, bukan alat ya, ini adalah mainan mobil-mobilan menggunakan tenaga surya, cuy. Oke, sebelum lanjut, buat kalian baru gabung ya guys ya, baru nonton, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya dan juga tombol loncengnya guys ya, agar kalian selalu update jika ada video terbaru dari saya, cuy. Oke, nah di video kali ini aku bakal ngerakit mainan mobilan yang bertenaga surya, cuy, yaitu tenaga matahari ya guys ya. Nah, nanti ini juga bakal kita bikin gabungin ya guys ya, sama Tipek Trondol, cuy. Jadi nanti bakal ada video saya Tipek Trondol menggunakan tenaga surya. Jadi Tipek Trondol bisa jalan menggunakan tenaga matahari, cuy. Oke. Nah, nanti kita bikin video selanjutnya. Oke, untuk video kali ini kita bakal ngerakit dulu, oke. Langsung aja tanpa banyak basa-basi ya guys ya. Ini kita buka dulu, cuy. Dapat aja di sini. Dapat apa aja ya guys ya? Ini ada buku panduan. Kita lihat buku panduannya. Nah, ini ya, ini buku cara-caranya ya, cara masangnya. Dan di sini ada spare partnya ya, dan ini ada panel surya, cuy. Ini panel surya kayak gini ya guys ya, kecil, dan dinamo juga kecil nih. Oke, ini ada, oh dikasih obeng juga, cuy. Ada obeng, ada, ini adalah papannya ya guys ya, dan ini ada ban-bannya, cuy. Oke, langsung aja kita rakit, cuy. Ini kita bannya kita taruh dulu sini. Wah, kenapa ban ini? Wah, catnya minus, cuy. Tuh, apa dah? Aduh, tuh, kameranya jatuh. Oke, ini kita lihat dulu buku panduannya. Seperti ini ya, guys ya. Ini apa sih, apa? Oh, enggak, ini udah nempel. Ini seperti ini untuk perakitannya. Nah, ini nanti ditempel di bagian sini ya, guys ya. Dan ini rodanya. Lalu neuronnya seperti ini ya, gearnya adanya di atas, panelnya di atas, aja seperti ini, oke? Oh, bisa jadi robot juga, cuy, ada yang jadi robotnya, ada yang kayak gini ya, banyak juga, cuy, pilihannya, cuy. Tapi kita pakai yang ada yang gini, cuy. Cuma ini ya yang dikasih. Oke, langsung aja kita rakit. Kita buka dulu untuk ini, ada kita dapat gearnya dan cepatnya, guys ya. Nah, ini kaki-kakinya kita bakal tempel di sini, cuy. Kita buka dulu. Mana itu? Kita buka dulu. Nah, untuk baut-bautnya ya. Oh, ini bautnya atas bawah, cuy. Kita taruh sini aja lah ya. Nah, jadi ini di atas di sini. Nah, di sini, cuy, ya, dua ya. Seperti ini, guys. Nah, dua di kiri kan ya? Ya, bener gini. Oke, ini kita tempelin dulu di sini. Tempel sini ya guys ya. Nah, kayak gini ya. Kita pasang dulu kiri dan kanannya. Dua doang, dua-dua ya. Ya, dua-dua depannya satu. Doang, cuy. Dua-dua empat. Dan ini bautnya di bawah sini, cuy. Ini kebalik nggak ya? Tarik kalian dulu. Oh, kebalik, cuy. Balik, cuy. Kebalik gak sih? Ntar udah kita lihat dulu. Ini tuh di bawah. Oh, gini nih. Oh, gini nih. Ayo, kebalik, cuy. Ini, cuy. Ini kebalik ya, guys ya. Sini itu harusnya merupnya ke bawah. Nah, jadi ininya merupnya ke bawah, cuy. Ini udah benar. Kayak gini. Nah, ini dia ke atas, cuy, dari bawah ke atas, cuy. Nah, kayak gini ya guys ya. Nah, ini kita pasang dulu satu-satu bagian bautnya. Nah, kayak gini ya. Terus mulai ke motor. Nah, kayak gini, cuy, oke. Kelihatan ya. Ini juga sama kebalik kan. Nah,
partnya kecil-kecil ya guys ya. Aduh, gampang-gampang sesat ya. Ini juga bisa guys ya buat melatih kreativitas anak ya guys ya. Wah ntar ini agak repot sih untuk kita gitu. Nah ini ya, ini dipasang tuh. Nah ini tidak kencengin ya. Ini kita kencengin. Oke dah, cukup kencang. Kita pasang yang satu lagi. Ini pasang dulu bautnya ya. Ini kita pasang sebelah sini. Pasang bautnya, murnya. Ini masang murnya agak repot nih sebenarnya nih. Nah. Oke, aduh. Pokoknya kita ini dulu ya guys ya, kita pasang dulu sih untuk murnya sih. Ini udah kepasang dua ya guys ya. Kita pasang, pokoknya ini kita pasang dulu ya guys ya. Ini kita skip dulu, kita pasang dulu tuh. Nah ini udah kepasang semua ya guys ya, jadinya seperti ini cuy. Oke, kita lanjut step berikutnya, yaitu mana nih, ini satu, ini kedua, ini pemasangan roda cuy, gear. Nah ini kita masukin ke sini, tapi ini ada tiga doang ya, empat. Ini diganjel juga dah. Oh, ini diganjel sebelah sini ya. Lalu kita lihat dulu nih. Oke. Okay. Oh, ini di sini juga ya, cuy. Ini enggak ada ganjelannya ya. Oh, jadi ini enggak ada sini satu. Oh, enggak masuk sih. Apa beda ya bolongnya ya? Oh ini bisa. Nggak masuk anjing. Gini kan ya? Iya bentar gini guys. Nah ini kita pasang di sini. Itu buat pengganjalnya ya. Oke, ini kita kasih bannya. Bannya lumayan. Udah lumayan keras juga tuh. Oh, ininya berarti di gearnya di luar gear kali ya. Yang kuningnya ya, tapi di sini enggak ada tuh. Ini kali ini di luar gear kali ini yang ini nih. Kali ini kita sebut. Aduh. Kan gini, ini tuh adanya di luar gear semua ya. Nah, ini kuning kita pasang juga sini. Nah, dari sini ya, guys ya. Untuk bagian kuning-kuningnya. Oke, loncer. Pasang bannya. Satu lagi. Nah. Oke, ini jalan ya. Udah jalan. Pasang untuk bagian ininya juga sama depannya. Kita langsung sat-sat aja ya, guys ya. Aduh. Wah ini beda loh. Wah salah masukin aneh guys. Waduh, salah masukin malah ke jalur yang bawah.
Oh iya, yang bawahnya harus agak ceper. Samain aja lah, kalau misalnya nanti agak ini kita rubah ya guys ya. Kita samain aja dulu. Kenapa yang kuning ini aku pilih? Guys, ini kuningnya nyangkut guys. Nah, ini guys sama nyangkut sini. Udahlah ya, ini ya. Oke. Kayaknya nih biar nggak geser agak diempetin lagi deh. Ini pake macet sih, pake macet. Nah ini ya guys ya, oke, kita lanjut untuk pemasangan dinamonya sih. Nah ini tuh adanya di sini ya, untuk ininya, terus dinamonya di sini. Oke, ini kita pemasangan ini jadi di smart watch ini cuy. Nah ini ya guys ya, kok nggak nyampe. Oh gini cuy, taruh pasangnya di mana nih? Oh, jadi sini ya. Oke, udah kepasang. Berarti agak munduran ya di sini ya. Munduran agak mepet. Ini enggak nyampe. Buat yang ini nih kena kayak gini ya, kita pasang ke ini, kita pasang dulu ini agak repot ya, kita skip dulu untuk pemasangannya. Oke ya guys ya, ini udah jadi cuy penampakannya seperti ini guys ya. Dan ini ada baut lebihnya satu cuy, jadi kalau misalkan hilang ada gantinya satu ya. Kita masukin lagi. Nah ya, ini kita masukin lagi ya tempatnya. Ini udah beres punya ya. Oke, aduh. Nah, jadinya seperti ini ya guys ya, dinamonya di sini, ini ada panel surianya ya. Oke, nah seperti ini untuk pemasangannya, dinamonya ada di sebelah sono. Nah, untuk bagian bawahnya seperti ini ya, udah terpasang semua untuk baut-bautnya. Oke. Langsung aja kita test drive ya guys ya, di outdoor mumpung cuacanya lagi panas deh. Let's go. Oke guys ya, ini udah di outdoor cuy. Nah ini nggak kena sinar matahari ya. Ini kalau kita kena sinar matahari nih, kelihatan nggak? Tuh dia jalan cuy, bannya cuy, itu muter tuh. Kena sinar matahari tuh, makin kenceng muternya guys ya. Oke, ini kita coba jalanin. Kemana jalannya? Kesana nih. Wih, jalan ya. Aduh. Ini ya guys ya, kita jalanin ya dari sini. Oke, kelihatan gak sih fokusnya? Ntar oke, mau jalan cuy. Wah, kesana, coba kesana. Mau jalan ya guys ya. Wah, mataharinya hilang cuy. Wah, mataharinya hilang guys. Wah, tuh dia kalau nggak ada matahari nggak bisa jalan cuy ya. Pokoknya ini udah berjalan dengan sempurna ya guys ya. Tuh mataharinya kecil. No, jalan no. Aduh, baterainya kecil cuy, ini jalannya pelan banget. Oke, mantep ya guys ya, pokoknya nanti bakal kita modif ya, di atasnya bakal kita kasih tipek trondol dia bisa jalan cuy. Oke, ini karena panasnya nggak ada jadi nggak bisa cuy. Ini ada lagi panasnya, itu jalan tuh, itu jalan guys, panasnya masih kurang kenceng. Oh iya, kena tahan saya nih. Kalau digini nih, dia nggak bisa jalan. Tapi kalau dibuka tuh jalan tuh. Tuh kalau ditutup dia bayangannya nggak berhenti cuy. Gitu, tutup dia berhenti ya. Kalau dibuka dia jalan nanti. Wah, panasnya nggak ada cuy. Oke, gitu aja guys ya. Video kali ini udah dirakit ya, kayak gini jadinya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.